Keluarga mahasiswa Hindu Dharma Universitas Gajah Mada Yogyakarta KMHD UGM menyelenggarakan Bazar Kuliner dalam acara Nyepi Kampus 2018 yang diselenggarakan di Warung Legong Yogyakarta. Acara yang berlangsung selama 2 hari, tanggal 21 dan 22 April 2018 ini juga sebagai acara penggalangan dana untuk kegiatan KMHD. Beragam kegiatan sengaja digelar dalam kegiatan periode ini seperti bazar kuliner, non-bar, live akustik, door prize, dan juga games. Ketua KMHD UGM Gede Dharma Suputra menyampaikan, kegiatan penggalangan dana ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh KMHD untuk membiayai berbagai kegiatan KMHD yang bertepatan dengan Nyepi Kampus 2018. Acara juga diharapkan dapat menciptakan kerukunan antar mahasiswa. Dalam bazar kuliner kali ini, panitia bazar menyediakan 500 kupon makan dengan harga Rp25.000. Nilai dari satu kupon tersebut dapat digunakan untuk membeli menu makanan yang telah disediakan oleh Warung Legong Jogja seperti nasi campur, ayam betutu, dan ayam bakar. Ada pula menu tambahan seperti sate lilit, pisang goreng, dan jamur crispy. Firta Diapsari, Isan Jogja TV.